Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan naik ke atas mimbar, Nabi menaiki anak tangga pertama, Nabi langsung mengangkat tangan lalu berkata amin. Anak tangga kedua ketika Nabi naiki, Nabi kembali mengucapkan kalimat amin. Sampai anak tangga ketiga, Nabi kembali mengucap amin. Para sahabat heran lalu bertanya, alama aminta, ya Rasul, kepada siapa kamu mengucapkan amin? Rasulullah menjawab, atani Jibril. Kalau mau tahu kenapa tadi saya tiba-tiba mengangkat tangan mengucap kalimat amin, 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 itu karena ketika saya akan melaksanakan khutbah, Jibril datang menghampiriku. Jibril, Jibril. Kenal Jibril? Di mana kenalannya? Jibril datang, lalu Jibril berkata, ya Rasul, aminkan tiga permintaanku kepada Allah, aminkan ya Rasul. Ada tiga doa Jibril yang diaminkan Nabi, salah satunya apa? Man adraka Ramadan falam yufar lahu. Celaka, celaka, celaka orang-orang yang diberikan Allah kesempatan, kekuatan, waktu bisa berjumpa dengan Ramadan, tapi hadirnya Ramadan tidak membuat dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ramadan dibiarkan berlalu begitu saja, tidak diisi dengan ibadah. Makanya mohon maaf ibu, nanti Ramadan jangan cuma diem. Kalau Ramadan cuma diem doang, batal puasanya. Ibu tahu diem itu membatalkan puasa loh. Diam-diam makan, diam-diam minum, batal nggak puasanya? Salah satu yang membuat amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah itu karena faktor apa? Syarafuz zaman, karena keistimewaan waktunya. Makanya kata guru saya, kalau ingin sukses Ramadan tahun ini, solusinya adalah, kuncinya, jadikan Ramadan saat ini seolah-olah Ramadan terakhir dari Allah untuk kita. Karena belum tentu kita bisa ketemu dengan Ramadan-Ramadan tahun berikutnya. Isi dengan ibadah, warnai dengan kebaikan. Kenapa? Karena semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang mengisi Ramadan dengan ibadah. Dan akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, assalamualaikum. Saya tadi tertarik dengan bagian yang mana? Kalau membiarkan Ramadan lewat begitu saja, begitu? Cuma diam. Batal. Diam-diam makan. Diam-diam minum. Diam-diam bergosip. Diam-diam bergunjing. Aduh, ya ampun. Tapi betul loh Pak Ustadz. Saya merasakan betul kalau misalnya menjelang Ramadan gitu. Udah seneng. Udah belanja, kalau ibu-ibu udah belanja makanan banyak. Tahu-tahu udah lewat begitu saja 30 hari. Udah Lebaran. Ternyata. Kemarin sia-sia begitu, itu banyak yang seperti itu biasanya ya? Itu berarti mereka tidak memahami kemuliaan Ramadan. Mereka menganggap mungkin tahun Ramadan sesuatu yang biasa, setiap tahun pasti berjumpa. Mereka lupa bahwa yang namanya usia tidak bisa ditebak. Banyak yang orang-orang yang tahun kemarin Ramadan masih bersama kita, tahun ini sudah pergi menghadap Allah, betul? Jadi ketika seseorang menyadari belum tentu ada kesempatan kedua dari Allah, maka dia akan mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja begitu ya. Ramadan ini kan bulan berkah. Lihat tanda keberkahan Ramadan, subhanallah. Buah-buahan yang gak ada di luar Ramadan keluar. Buah-buahnya ngumpul. Berarti kita harus lebih pintar daripada buah-buahan. Masih ada banyak lagi cerita-cerita dari Pak Ustadz. Tapi ini saya mau memperlihatkan dulu. Profil Pak Ustadz. Sudah kami siapkan berikut ini. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Namanya Ahmad Abu Bakar Al-Habsyi. Mubalik muda yang kini menjelma sebagai salah satu bintang televisi. Dan lebih kondang dengan nama Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Satu dekade sudah, ceramah gaul dan wajah rupawan sang Ustadz menghiasi layar kaca. Bermula di tahun 2005 saat anak kedua dari 7 bersaudara ini didapuk salah satu TV swasta. Dia berduet dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari untuk acara Ramadan.
Menjadi mubalig sebenarnya bukan hal baru bagi pria kelahiran Palembang 17 Mei 1980 ini. Dua dekade lalu, Ama, nama panggilan sang ustadz di keluarga, sudah berkelana ke negeri jiran, Malaysia dan Singapura, sebagai mubalig cilik. Lahir di lingkungan sederhana dan keluarga mubalig, anak dari Abu Bakar Abdullah dan Mardiah Syahab ini mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Aryat, Kampung Arab, Palembang. Kini suami putri Aisyah Aminah ini tak sekedar menjadi penceramah. Ayah dari tiga orang anak ini juga merambah bisnis busana muslim sebagai desainer. Tak hanya itu, layar lebar pun dijadikannya sebagai media dakwah. Lewat film Ada Surga di Rumahmu yang diangkat dari kisah hidup Ahmad Al-Habsyi yang telah dibukukan dengan judul yang sama. Pak Ustadz, ya. Cari bahan untuk dakwah itu dari mana? Ya, jadi semakin sering kita dipakai, diundang, semakin banyak jadwal, itu seperti toko yang semakin banyak orang beli, stoknya makin kurang kan? Mm-mm. Betul kan? Jadi solusinya untuk belajar lagi, kita waktunya terbatas, orang tidur aja kita kurang, saya mendengar. Jadi kalau untuk melihat nggak bisa lagi, ketika di mobil baca udah ngantuk, udah pusing, nggak kemasuk. Jadi mainnya apa, telinga. Kadang-kadang disuruh orang, sini kamu, ini ada uang, kamu bacain buku ini sampai habis, saya ngedengerin. Jadi ngerekam. Ini beneran? Enggak, beneran. Orang baca. Kadang-kadang disuruh orang baca. Kemudian punya teman sharing, para sahabat. Ada satu sahabat saya, Ustadz Atik, saya sering curhat, cerita, discuss. Dan teman-teman yang lain, ada Ustadz Zaki. Nah, komunikasi, ngobrol-ngobrol, pindah pendapat, ternyata memang kita butuh. Tetapi kayaknya ketika sudah di depan jamaah begitu, tinggal keluar aja ya, gitu. Termasuk orang yang suka direct langsung ya. Saya tidak, kadang-kadang kalau saya konsepkan, begitu nyampe ke lokasi, konsep itu ketika saya lihat makhluk-makhluknya nggak cocok sih. Nggak cocok. Iya, makanya saya juga malas kalau konsep. Yang penting datang, lihat audien dulu satu-satu, nih kayaknya cocoknya masalah ini. Nah, ini kalau ibu-ibu kayak begini nih, nih masalahnya apa nih yang cocok ini? Ini kayaknya masalah kreditan ini. Masuk tuh, kreditan masuk ya. Yang kedua, saya nggak suka formalitas. Semakin formal, bagi saya makin menciptakan jarak antara kita. Kepengennya, ya tidak ada yang merasa jadi penceramah dan tidak ada yang merasa diceramahi. Kayak makanya, orang lagi denger biasa ngobrol. Makanya gitu ya. Saya kalau ceramah nggak pernah mau dikasih mimbar. Kasih mikrofon, tiangnya dipinggirin. Biar kenapa? Biar bisa jalan-jalan. Kadang-kadang saya jalan-jalan ke sana, kadang-kadang ke situ, kadang-kadang pernah langsung pulang. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Nih, tapi kalau untuk yang ini pasti Pak Ustadz bikin skenario dong, oh, harus mana? Dong. Yang mana? Ini nih, ada cuplikannya ya, berikut ini. Kak, bisa nggak ya Allah menghidupkan orang mati? Kalau emak sama bapak bisa hidup lagi, saya janji saya tidak bakal nakal lagi. Gak bakal bolos sekolah. Aku mau jadi anak baik. Saya janji, saya akan ngelakuin apa aja, Kak. Asalkan orang tua saya hidup lagi. Saya ingin orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya, Kak. Kenapa Pak Ustadz?
suatu saat saya pernah pergi ke satu tempat dan perjalanan saya ini saya pergi tanpa izin dengan ayah ibu saya, hanya ingin mendapatkan sebuah impian yang menurut saya ini sesuatu yang salah. Saya ingin jadi artis, saya minggat dari rumah, saya kabur tanpa izin ayah ibu saya. Dan dalam perjalanan saya menuju ke satu tempat, saya kabur, batin saya tidak tenang. Petunjuk pertama yang saya dapat, di atas kereta saya didatangi oleh guru saya yang sudah meninggal. Dalam mimpi, guru saya memaki-maki saya dan memarahi saya. Gowam minta, dalam bahasa Arab, bangun kamu. Dia tarik lidah saya, lalu dia tancepin penanya ke lidah saya, dan itu saya menjerit sakit, saya terbangun. Lalu keringat jagung gede, saya nangis. Sampai menuju ke tempat pemberhentian kereta di Lampung, batin saya terus tidak tenang. Saya gelisah. Dan saya makin meyakini bahwa segala sesuatu yang kita jalani tanpa ridho orang tua, kita gak akan pernah tenang. Dan teman-teman saya ketika itu mengatakan, udah tinggal kita nyebrang ke Jakarta, udah kita ikut casting, kita jadi katanya. Saya bilang, saya gak mau, kalau kalian mau udah kalian lanjutin, saya pulang. Lalu saya pisah dengan teman-teman saya. Saya pulang sendiri. Nah, begitu saya pulang, saya menunggu kereta berikutnya, saya tidur di musola. Saya tidur di satu tempat. Petunjuk kedua yang saya dapat dari Allah. Saya melihat di tengah malam, seorang anak yang sedang menangis. Di atas sajadah dia menangis, meminta sesuatu kepada Allah, tapi doanya tidak keluar dari mulutnya, tapi dia menangis begitu dahsyat. Rasa ingin tahu saya keluar, saya deketin, saya tanya, Dek, kamu minta apa sama Allah, kok sampai seseru itu? Dan dia menjawab, dan jawaban dia itu benar-benar menjadi sebuah tamparan buat saya. Dia bilang, Bang, kalau seandainya orang tua saya yang sudah wafat bisa dihidupkan kembali oleh Allah, saya janji gak akan kabur, saya janji gak akan melawan, saya janji gak akan mengebantah, saya janji gak akan durhaka. Saya kepengen bikin orang tua saya bangga punya anak seperti saya kepengen berbakti. Mendengar itu saya peluk, saya nangis, berarti saya bodoh. Ada anak yang ditinggal pergi orang tuanya, kepengen orang tuanya dihidupkan. Sementara saya dan mungkin kita semuanya, orang tua masih hidup, masih bisa kita peluk, masih bisa kita cium, masih bisa kita dengar suaranya, masih bisa kita lihat senyumnya. Tapi kita sia-siakan, bahkan kita pernah menganggap mereka seperti sudah tiada. Saya menangis, hari itu juga saya langsung pulang. Dan saya minta maaf dengan ibu saya. Saya peluk, saya minta maaf, lalu ibu saya tersenyum. Nah, banyak cara yang lebih mulia untuk kamu bisa masuk TV, nak. Kalimat itu yang saya pegang. Ingat, tidak akan berkah kalau segala sesuatu yang tidak seizin dan ridho orang tuamu. Dan akhirnya kisah itu saya angkat menjadi sebuah film. Itu menceritakan tentang kebodohan saya. Jadi film itu true story-nya, ya. Ceritanya Pak Ustadz. Pelajaran yang saya temukan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan saya bahwa sebenarnya surga kita dekat, tapi kita sering mencari surga yang jauh. Kasih semangat untuk Pak Ustadz. Ini nih, kasih Rey. Ya. Ini harus diceritakan nih oleh Pak Ustadz nih. Tapi ini aman? Dilihat dulu. Nah. Ini salah satu masakan kesukaan saya. Namanya kuah wakdin. Sampai sekarang saya masih makan ini. Ya, ini termasuk makanan yang dari kecil saya suka, kemudian... Asli mana ini? Ini asli Palembang. Dari saya kecil sampai sekarang, dan istri saya, anak-anak pun jadi suka dengan masakan ini. Pa. Ini ikan gabus ya kalau nggak salah, ikan gabus atau ikan apa. Makanya ibu nggak usah panik ya dengan kasus beras plastik, karena orang kita tuh kuat-kuat. Jangankan plastik, kita makan kacang tanah. Gula pasir, ikan gabus, ubi kayu, kita makan. Jadi kalau plastik mah biasa ya. Saya sempat mendapatkan sesuatu pelajaran yang luar biasa dan sampai saya filmkan kisah itu. Saya mijitin guru saya di salah satu rumah sakit.
Lalu guru saya pegang tangan saya, Ahmad, kamu tahu enggak kenapa ayahmu mendonorkan ginjal kepadaku? Boleh diceritakan kepada kami, Ustadz, makam siapa tadi? Itu makam guru saya. Namanya sama dengan saya. Almarhum Ahmad Al-Habsyi juga. Beliau yang tadi saya sampaikan, idola saya, panutan saya. Orang yang luar biasa sekali. Seorang ulama yang besar di kota Palembang di usia yang sangat muda ketika itu. Ada ulama Maulana Musa dari India datang ke Palembang. Tidak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dari Arab. Guru saya yang masih muda tampil menjadi penterjemah. Dan karena kepintarannya akhirnya dia dibawa keliling oleh Maulana Musa, keliling ke Australia, ke India, keliling dunia lewat jalur dakwah. Sayang, beliau wafat di usia yang sangat muda, diuji Allah dengan penyakit, kena penyakit ginjal, kemudian selalu donor darah. Ketika donor darah segar bisa ngajar, kemudian ketika lemes tidak bisa ngajar. Jadi kita sering cuti, gak dapat ilmu. Saya bilang ke ayah saya, lalu ayah saya tanpa ragu dan berani luar biasa mendonorkan ginjalnya. Gratis buat guru saya. Dan akhirnya ginjal ayah saya itu bisa dipakai dan dipergunakan guru saya selama lebih dari 5 tahun. Waalaikumsalam. Lalu diperkenalkan Pak Ustaz. Ya, ini ayah saya yang luar biasa. Saya bisa begini juga tidak terlepas dari didikan ayah saya. Dari kecil saya diajarin berdakwah dan selalu ditampilkan. Ketika sebelum ayah saya tampil, saya disuruh tampil. Saya dulu sempat mikir ayah saya kejam, mempermalukan anaknya di depan orang, enggak bisa ceramah disuruh ceramah. Saya hampir kencing di celana. Tapi ternyata hikmahnya apa? Ternyata di mata kita sering kita menganggap bahwa orang tua itu kejam, salah. Tapi sebenarnya orang tua punya harapan, punya misi. Ternyata di balik itu semua ayah saya ingin melatih saya, membangun mental saya biar jadi orang yang pemberani, karena ilmu tidak akan bersahabat dengan orang penakut. Kali saya dakwah pertama kali, harusnya jadwal itu ayah saya yang tampil. Tapi karena ayah saya berhalangan, saya disuruh, nak, kamu tampil di sini tempatnya. Usia berapa tuh, masih ingat? Itu gak? Masih kecil ya, masih itu kecil. Saya bilang, ya nanti disuruh turun sama orang, saya bilang. Kalau gak salah, 9 tahun, 8 iya, tahun. Masih kecil. Masih kecil. Saya bilang, waduh ngadepin orang yang kumisnya tebal-tebal, saya bilang. Jangan ya, tapi dipaksa terus. Jawa Barat ini. Tampil, tampil. Subhanallah, begitu tampil. Udah benar, luar biasa sambutannya. Kabur orang. Beneran. Dari ulama besar. Ulama pengajar di Masjidil Haram itu kita panggil Abuya, dia itu Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, pernah bertamu ke tempat kita dan saya tampilkan Ustaz Ahmad. Dia bilang apa, anak kamu itu nanti suatu saat lebih tersohor daripada ayamnya, lebih tersohor dan lebih terkenal daripada ayahnya. Padahal dia masih kecil waktu itu. Padahal masih kecil. Setiap ada ulama datang bertamu tempat kita, saya tampilkan Ustaz Ahmad baca Al-Qur'an, baca qasidah, minta doa, minta air, disyariatkan. Itu yang saya merasa bangga dengan berkat doa-doa orang dulu itu, ini nampak hasilnya. Tapi saya bukan mengharapkan beliau berhasil, tapi mengharapkan umat bisa mengambil hasil. Itu yang saya. Ini cerita mengenai donor ginjal itu tidak diceritakan kepada putra Anda? Betul. Tapi diam-diam. Diam-diam saja gitu. Gimana ceritanya itu? Ya, saya pikir waktu dulu saya punya abang sendiri kebetulan. Beliau dakwanya lagi hebat-hebat betul. Lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Maka saya terpikir, kita kan masih membutuhkan dia. Kita musyawarah keluarga, yang terpilih saya. Di antara saudara-saudara. Dia pernah menyatakan kepada saya, bahwa dia dapat isyarat daripada Rasulullah SAW untuk
memberikan ginjal saya kepada dia. Itu lebih tertarik lagi saya. Karena alhamdulillah dengan berkat pemberian ginjal itu, mereka bisa membangun beberapa pondok pesantren. Dan saya merasa bangga setelah pemberian ginjal itu, beliau berhasil kepanjangan hidupnya. Ini memang Bapak sengaja merahasiakan ini dari putra Bapak? Betul. Setelah operasi, saya baru dikabarin. Setelah operasi di Jakarta, saya satu minggu di Jakarta. Setelah diperiksa, oke, tidak ada masalah apa-apa. Setelah penyelesaian cangkok ginjal, keluarga semua baru tahu. Operasi dulu, operasi baru tahu. Betul. Dan ada yang luar biasa sekali. Ini mungkin pelajaran buat saya dan semuanya. Kita sering lupa bahwa yang namanya ayah kita itu banyak sekali berkorban kepada kita anaknya. Tanpa ayah memberitahukan, nak itu karena aku nak. Dia sering menutupi itu. Biarkan anakku tahu pengorbananku dari lisan-lisan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ketika detik-detik terakhir guru saya sakit, saya sempat mendapatkan sesuatu pelajaran yang luar biasa dan sampai saya filmkan kisah itu. Saya mijitin guru saya di salah satu rumah sakit. Lalu guru saya pegang tangan saya, Ahmad, kamu tahu enggak kenapa ayahmu mendonorkan ginjal kepadaku? Karena ingin membangun kebahagiaan buat kamu. Maksud guru, ketika saya tanya ayahmu, berapa yang harus saya bayar dengan ginjal ini? Berapa nominal yang harus saya berikan? Ayahmu menjawab, saya enggak butuh uang, saya cuma butuh doa. Jadikan ginjal yang aku berikan ini dibayar dengan doa yang diberikan buat anak saya, Ahmad. Biar bisa jadi seperti antum. Jadi ayah saya mengorbankan ginjal itu bukan untuk dirinya, tapi ingin mengharap doa dari seorang ulama mendoakan anaknya. Ayah ada di sini sekarang. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ustadz ucapkan untuk ayah. Ya, ayah saya orang yang luar biasa. Ketika saya punya anak, saya sampai sekarang merasakan saya belum bisa seperti ayah saya. Dulu ketika kecil, ayah saya selalu sini, maghrib duduk sini, baca wirid, baca ini, semua. Sampai sekarang saya belum bisa seperti itu kepada anak-anak saya untuk setiap malam. Dan satu lagi yang luar biasa, setiap ulama siapapun yang datang, ayah saya selalu bilang, nak, ayo kita temuin ulama itu, nak. Tenang nak, kita terobos orang nak. Yang penting aku bisa bawa engkau ke depannya, kamu dikecup keningnya, kamu didoakannya nak. Dan saya berapa kali melihat orang-orang itu merasa risih dengan gerakan ayah saya. Tapi ayah saya tetap gak peduli, yang penting anak saya dapat doa baik dari orang yang soleh. Kita belum tentu, dan sampai detik ini saya belum bisa seperti itu kepada anak-anak saya. Hebat, luar biasa. Ini ada yang ingin kita perlihatkan lagi nih ke Ustadz nih berikut ini. Bidang agama dia memang menonjol, kalau di sekolah tuh ranking 1 terus-terusan di sekolah. Sampai SMP dia ranking 1 juga. Tapi dia kuat ibu kan supaya anak condong ke agama. Seluruhnya anak dicondong ke agama dulu yang pertama. Cerita memang dia jadi ustaz, cita-cita dia dulu dari kecil tuh sering ceramah-ceramah Zainuddin MZ itu. Dia penggemar nama Zainuddin MZ. Dia sering ceramah, kalau ada ceramah Zainuddin MZ, dia paling senang tuh, dimana beda kita. Ada beberapa bagian yang menggunakan bahasa lokal. Iya, mohon maaf ya, itu bahasa Inggris. Ibu saya lama di Inggris. Ibu saya orangnya pemalu. Bisa di-translate sebagian. Jadi itu bahasa Palembang. Dari kecil memang saya itu lebih condong kepada agama. Ketika diajak ayah saya ke agama, saya paling senang. Ajak kemanapun senang. Mau acara malam-malam tuh senang. Hobi kecenderungan. Dan alhamdulillah bisa begini ya karena peran orang tua. Dan sekali lagi kita anak bisa begini itu tidak terlepas dua hal. Karunia Allah, dua ridho ayah ibu kita. Ini ada cerita soal 50-50. Yang mau cerita siapa? Ini kalau soal 50-50 tadi, itu kata hiasan untuk menghibur ibunya aja. Jadi, apa itu? Jadi begini loh, jangan mimpi rezeki kita akan terus bertambah ketika kita pelit kepada orang tua. Nah itu saya dapat ilmu yang luar biasa, apapun yang kita berikan, kalau buat orang lain satu ngasih orang diganti 10, apalagi kalau ngasih orang tua pasti diganti lebih. Saya begitu dapat ceramah pertama, saya temuin
ibu saya, Umi, biar ini mengalir terus menerus seperti air rezekinya, biar enggak tersendat, boleh enggak kita bikin kontrak akhirat? Ya, apapun nanti yang Ananda hasilkan, saya merasakan, Umi merasakan. Kita bagi dua yuk, Mi, 50-50. Iya, Nak, kita buka ya. Begitu dibuka isinya 50.000. 100.000. 50.000 Umi, 50.000 saya. Ternyata hari itu saya kasih 50.000 membangun rezeki yang lebih besar. Sore harinya rumah saya ditelepon. Kring, yang ngangkat ibu saya. Jadi siapa? Ustaz Al-Habsyi Umi. Dari mana? Universitas. Mau ngapain? Mau ngundang Ustaz ceramah. Oh, ceramah, sebentar ya. Ahmad, 50-50. Nah, itu berlaku sampai sekarang gak? Iya. Begitu saya menikah, saya bilang, Umi gimana nih? Kata Umi saya, udah kalau kamu sudah nikah jangan 50-50 katanya. Udah luar biasa tuh. Baik. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh ke Jakarta. Kami kembali saat lagi. Kapan Umi ya datang? Bro, jemput saya jam berapa? Jam 2. Saya kan tipenya on time. Jam 1.30 saya sampai di sana. Jadi sampai sana, sebentar ya, 4 kali lagi. Apa Ustaz 4 kali? Push up. Olahraga sendiri di rumah. Kenapa? Biar bagus katanya. Oke, kita langsung ini menuju ke kebiasaan-kebiasaan Ustaz. Yang mungkin ibu-ibu di sini pada nggak tahu. Aduh. Wah, salah satunya adalah ini. Aduh, apa ya? Ini Pak Ustaz, ini. Silakan dilihat dan ini digunakan kapan? Ketahuan nih, susuknya ketahuan. Disinilah susuknya. Ini sabun bayi. Saya itu dari dulu suka cuci muka. Jadi dikantongin, dipotong sabun bayi itu, dikantongin. Jadi kalau mau ketemu orang, mau apa-apa masuk kamar mandi cuci muka. Cuci muka, hobi banget nyuci muka. Terobsesi pengen putih karena dulu hitam. Enggak juga sih, biar ini. Jadi ke bawah terus. Jadi teman saya itu namanya Dedi, sampai aduh kamu malu-maluin banget bawa sabun katanya. Kenapa malu-maluin? Kan enggak apa-apa kalau untuk kebersihan. Iya. Ya malunya gini pada yang begini-begini. Orang udah pakai sabun muka kita masih begini. Tapi emang harus dipotong kecil begini. Iya, biar gampang disembunyiin. Yang bocorin adalah ini. Wah. Sebagai pihak yang membocorkan rahasia. Saya sempat nelpon. Saya sempat nelpon. Ya. Bro, hadir dong. Gak bisa, saya ada acara. Benar-benar bukan sahabat dia dalam hadir. Tapi sekarang hadir. Ini dibocorkan ya. Bukan sesuatu yang aib kan sebetulnya. Tapi Mas Deddy ini emang menyaksikan betul kalau Pak Ustaz selalu bawa ini. Banget. Jadi ini kayak keharusan. Susuknya di situ. Harus di situ. Jadi. Pernah kita jalan ya berdua, ini ketinggalan. Hmm. Udah jauh jalan. Bro, balik lagi ya bro, balik lagi bro. Padahal di warung banyak nih, gak bisa di warung. Jadi Mas Deddy ini sahabat saya, orang yang banyak bantu saya. Hmm. Dan dia dan keluarganya ketika saya dalam keadaan susah. Hmm. Dan begini loh Bu, kalau mau cari teman sejati itu lihat ketika kita dalam keadaan susah. Kalau senang, semua ngaku teman. Semua ngaku saudara, tapi ketika susah, mereka selalu jauh dari kita. Nah, ketika kehidupan saya sedang diuji Allah dengan begitu banyak ujian, ya, di saat sulit, seperti adik saya pernah sakit, kemudian gak ada kendaraan untuk bawa adik saya ke rumah sakit, itu pinjam punya keluarga setengah mati. Dengan bermacam alasan, tidak ada supirnya, gak ada kuncinya, padahal mobilnya macam-macam bentuknya. Tapi begitu saya ketemu beliau, dia siapkan mobilnya sampai bela-belain bawa kabur mobil ayahnya tanpa izin. Bro, saya enggak izin ya, bro. Tapi benar-benar sampai dijagain di rumah sakit, dia bayarin rumah sakit, tidur sama-sama kita di luar biasa. Saya bilang. Ini arti seorang sahabat ya. Kenalan di mana dulunya? Satu kursus ya bahasa kursus, Inggris. Sama-sama ya. Kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, ini yang ngajarin saya catwalk. Ngajarin dunia saya, tapi surganya ke dia. Dia yang ngajarin saya model. Nah, dia yang bikin saya jadi model, sekarang balasan. Saya bikin dia jadi ustaz. Amin. Tadi soal sabun sudah ya, dibocorkan. Masih banyak yang lain ya. Satu lagi nih, soal kerapihan kain.
Baju. Aha. Oke. Beliau ini jadi ceritanya, kalau saya pikir salah satu teman saya yang perfeksionis, Bu. Setiap beliau habis jalan nih, pulang ke rumah saya, ada adik saya cewek satu-satunya tuh si Ocha. Baju sudah dipakai kering-keringat, dicopot, "Dek, tolong gosokin, mau pergi lagi." Amin, amin. Ini adik saya SMA, kalau SMP saya gosokin baju dia dulu. "Ya Allah, Kak, katanya baju bau-bau digosokin." Itu terus-terusan kayak gitu. Terus-terusan kalau mampir ke rumah, baju yang tadi dipakai digosok. Tapi itu sebenarnya teknik untuk teknik biar kelihatan rapi padahal bau. Tapi ada lagi rahasianya, Mbak Indi. Satu rahasia lagi, saya bongkar di sini. Jadi sebentar, pulang mau lewat mana rencana? Jangan salah, besok kan berangkat, Ustaz. Ustaz ini kalau setiap keluar rumah pengen prima, entah itu baju, entah itu fisik. Harus perfect gitu ya. Jadi janji ini saya bocorin nih dari zaman dulu. Bro, jemput saya jam berapa? Jam 2. Saya kan tipenya on time. Aha. Jam 1.30 saya sampai di sana. Jadi sampai sana, sebentar ya, 4 kali lagi. Apa Ustaz 4 kali? Push up. Olahraga sendiri di rumah. Kenapa? Biar bagus katanya. Kemudian ada satu yang lucu. Praktekan enggak? Apa-apa. Dia suka di sambil push up, sambil push up gini. Kenapa Ustaz? Olahraga mulut. Biar tirus katanya. Jadi aku belajar, ngapain Ustaz? Olahraga biar tirus, astaga. Terbukti tirus gak ini? Oh, Ustaz dipraktekan dong, coba di kamera yang ini nih. Kamera yang ini ya, coba. Senam wajah ini penting, demi tirusnya pipi. Tips untuk pemirsa. Ya, tips buat pemirsa ya. Nah. Merasakan tirusnya gak? Ya, ternyata gak berhasil juga. Oke, pokoknya harus perfect gitu ya. Cuma satu sih saya luar biasa sama beliau ini. Jadi saya semakin cinta orang tua. Ini kebelakang-kebelakang ya. Yeah. Jadi saya sadar bahwa kenakalan saya dulu kan tidak terlalu akrab ke papa khususnya Ustadz ya. Alhamdulillah beliau ini yang menyadarkan. Yang dulunya aku kan kalau ingat papa sedih. Papa itu mulai sayang sama aku pas dia akhir-akhir aku udah pindah Jakarta. Dan papa sempat pesan, katanya, jalin silaturahmi sama Ustadz. Ilmu yang kau dapatkan untuk bekal kamu di akhirat, itu ada di Ustadz. Papa sempat ngomong gitu. Cuma memang, jujur, kalau aku jalan sama beliau ini, orang tua selalu percaya. Karena melihat beliau ini, kalau untuk ilmu akhiratnya banyak. Jadi, semua yang setiap beliau ini dakwah, kemana-mana keliling, apalagi Ustadz tahu. Kadang sengaja dia putar lagu-lagu tentang dakwahnya dia. Saya tuh nggak bisa nahan air mata, pasti saya ingat orang tua saya selalu. Karena rasa cinta saya ke orang tua itu tumbuh begitu saya sering ikut beliau sebetulnya. Dulu saya cinta, memang anak-anak cinta kepada orang tuanya. Cuma semakin kesini saya semakin sadar. Ternyata ilmu yang saya dapatkan berteman dari dia, salah satu hikmahnya adalah menyadarkan saya bahwa orang tua itu luar biasa. Jadi dari beliau. Salah satu yang membuat saya termotivasi untuk bersahabat, berteman, karena saya ngajar keluarganya. Ngajar ngaji ya bro, yeah. Ngajar ngaji. Kemudian ibunya sama ayah saya bilang, tolong dong nasihatin itu Kak Deddy. Orangnya gini. Saya bilang, iya pak nanti saya nasihatin. Mm-hmm. Ya dulu mungkin karena kesibukan dia sering bikin orang tuanya nangis ini. Tapi subhanallah sekarang saya angkat tangan. Mas bro ini, teman saya ini. Lebih hebat dari saya. Sebelum saya keluar kota, saya mau berangkat keluar kota, sebelum saya nelpon orang tua, dia udah duluan nangis-nangis nelpon ibunya. Nangis-nangis. Ya, luar biasa. Turun nelpon, lebih hebat dari saya. Oke, Mas Deddy, terima kasih ya Mas Deddy. Ya. Untuk Pak Ustadz, masih ada satu segmen terakhir. Ini tentang keluarga. Ya, saat lagi kami kembali. Percaya nggak, yang namanya jodoh, ya itu ketika pandangan pertama ada getaran. Nah, saya begitu lihat istri saya pertama kali, duh! Oke, sekarang sudah lengkap nih. Ya, bersama krucil-krucilnya. Oke, Mbak Putri, boleh dikenalin nih kepada ibu-ibu yang ada di sini. Nih, si sulung, tengah, dan bungsu. Berdiri dong. Ini anak pertamaku nih. Ini Muhammad Fahri. Umurnya berapa, Kak?
7 tahun. Yang ini kedua nih, Fatima Najla. Oke. Okay. Umurnya berapa, Kak? 4 tahun. Nah, ini yang paling kecil nih, Hadija Najwa. Ini Dua setengah. Bertiga ini kompak ya kayaknya ya? Alhamdulillah. Mbak Putri, ingin tahu pertemuannya dulu pertama kali dengan Ustadz Al-Habsyi di mana? Pertama kali sih sebenarnya aku lihatnya di TV ya. Oh, lihat pertama di TV pertamanya, dulu? Pertamanya, baru pertama itu ya masuk ya. TV ya, tapi aku udah lihat. Dia lihat dari TV, saya juga lihat dari TV. Baru satu kali sih setelahnya aku ketemu di rumah saudara, ada pengajian. Di rumah tanteku ada pengajian ustadz yang ceramah. Nah, itu pertama kali lihat di TV itu udah langsung suka dulu. Yang ini. Senyum-senyum sih. Gimana, Mbak? Belum sih, enggak tahu kalau ustadz belum menikah atau apa, belum tahu. Cuman setelah ketemu di rumah tanteku itu kalau enggak salah satu atau dua kali ya. Langsung ngajak nikah. langsung ketemu ngajak nikah. Dua kali kali ya. Iya, saya begitu ceramah lihat dia itu saya enggak berkedip, dia enggak berkedip. Jadi ceramah dari awal saya ngeliatin aja. Sampai ibu bilang, "Ustadz, kita di sini loh." Memang percaya enggak yang namanya jodoh ya, itu ketika pandangan pertama ada getaran. Nah, saya begitu lihat istri saya pertama kali, duh, rasanya itu di sini. Ya, emang bercanda gini terus ya. Waktu ngajak nikah langsung percaya nggak, jangan-jangan ini bercanda juga gitu. Bilangnya sih bukan sama aku sih, sama tante ya. Iya. Dibicarakannya sama tanteku. Apa bilangnya disampaikan oleh tante apa? Iya, jadi tanteku yang bilang ke aku ya. Iya, sama Mica ya. Iya, sebenarnya sih saya begitu ngelamar juga banyak yang suka dengan istri. Ketika itu saya hanya diceritain sama tantenya, kamu tahu nggak ada yang suka sama itu, Puput, itu dia sanggup ngelamar loh, mas kawinnya 500 juta. Saya bilang, waduh saya 50 jeti. Aduh, saya cerita sama mas bro, oh, siap-siap aja kamu dieliminasi lagi yang kedua. Udah. Tapi subhanallah kagumnya luar biasa, begitu diceritakan oleh ibunya, disuruh milih, ini ada beberapa orang yang suka sama kamu, ada yang kaya, itu 500 juta mau ngasih mas kawin. Ini ada ustadz, 50 juta. Kamu tahu kan ustadz gimana? Kalau diundang ceramah dapat berkat. Tapi kalau nggak diundang kita puasa. Kamu bener, dibilangin begitu sama ibu. Ibunya bilang begitu. Sekarang kamu pilih, disuruh pilih mau yang mana? Saya udah yakin, ditolak lagi nih. Iya. Ternyata saya baru yakin masih ada wanita yang masih tidak memikirkan ekonomi. Masih meyakini bahwa segala sesuatu rezeki di tangan Allah. Oke. Apa yang membuat Mbak Putri yakin dengan yang ini? Yang pasti sih satu ya agamanya pasti kan. Beliau kan memang udah ustadz ya dari kecil malah ya. Keluarganya memang keluarga yang baik, keluarga yang soleh-solehan. Oke, dan sekarang oleh-olehnya ada tiga ini ya. Ini sebagai istri gitu, mungkin ada nggak sih yang dikhawatirkan dari ustadz yang ya penggemarnya juga banyak gitu kan? Khawatirannya? Ya, setiap wanita pasti khawatir, tapi subhanallah istri saya ini menyadari bahwa semua itu bukan milik kita, hanya titipan. Nah, setiap kali ketika saya keluar dari rumah mau dakwah, dia cium kening saya, dia cium tangan saya, dia bisikkan sesuatu ke telinga saya, dan itu perkataannya kelihatan simpel tapi langsung mengena. Dia bilang apa? Kalau kamu di rumah kamu milikku, kalau kamu di luar kamu milik umatmu. Mata mantaku ada batasnya, tapi penglihatan Tuhan tidak ada batasnya. Telingaku ada jarak pendengarannya, telinga Tuhan tidak ada jaraknya. Nanti kalau kamu di luar, jangan bikin dosa. Ketemu siapapun yang suka sama kamu, jangan kamu layanin, katanya. Kalau misalnya kamu suka, dia suka, jangan bikin dosa, cari yang halal. Nikahin, saya siap, katanya. Wah, saya nangis. Benar, Mas, siap. Saya siap minggat dari rumah. Oh, iya.
Okay. Tapi luar biasa, sangat penyabar walaupun dengan ujian. Setiap rumah tangga pasti ada ujian. Mm-hmm. Jadi tidak ada rumah tangga manapun, siapapun yang tidak pernah merasakan ujian. Bahkan dalam rumah tangga Rasulullah pun ada suka dan dukanya. Tinggal bagaimana kita mengemas duka menjadi suka, suka menjadi bahagia. Dan saya bangga, okay, sabar sambil sekarang tetap sabar luar biasa. Baik. Kalau nggak sabar luar biasa, bayangin pergi pagi pulang pagi saya. Betul nggak? Mm. Sering ditinggal keluar kota, mm-hmm, tapi karena kesabarannya luar biasa, ngurusin anak luar biasa. Maka saya percaya di balik kesuksesan suami itu ada doa istri yang soleha. Ini kan Ramadan nih. Ada yang kebiasaan aja. Khusus nggak dari Ustadz? Kebiasaan khusus nggak? Mungkin ada makanan yang harus ada, minuman yang harus ada misalnya? Atau justru malah jarang di rumah karena saking banyaknya keliling? Kalau jarang di rumah sih ya pasti ya, karena memang sibuk ya. Cuman kalau makanan sih Ustadz itu setiap hari harus ada pempek, harus ada. Setiap hari pempek harus ada? Kangen banget. Palembang banget. Kangen. Ya. Jadi kalau beberapa hari nggak makan tuh pasti kangen lah gitu. Kadang pagi-pagi udah pempek. Jadi lapar. Saatnya kita makan. Terima kasih untuk Mbak Putri sudah hadir di sini, bawa ini kerucil-kerucilnya bertiga. Mas Deddy terima kasih, untuk ayah juga terima kasih, dan untuk ibu-ibu semua terima kasih sudah hadir di sini. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.